Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, mari kita lihat laba-laba sungai di bulan puasa, kira-kira pada puasa enggak ya kan? Ya, di sungainya tuh fakta ya. Nih, kita akan lihat laba-laba bersarang di ini. Tuh. Di pohon cikra-cikri ya. Terus dia juga ke pohon benda ya. Lalu ke pohon nih. Jadi kalau nggak salah dia pohon lebing. Ya. Jadi ini satu laba-laba emas, ini laba-laba kayu. Dia bikin rumah di tiga pohon, cikra-cikri, lewing sama apa nama ini benda nih ya, tuh. Cek aja. Pagi-pagi nih ya. Tuh. Banget. Tuh. Inilah laba-laba pertama ya kan. Di samping tuh, di samping laba-laba ini juga ada yang bikin rumah lagi. Kalau dia mana tadi? Nih. Kalau dia bikin rumah tuh nyambung. Jadi dari pohon ini ke pohon bambu ampel hijau. Yang kedua ini, yang ketiga juga kan ada di atas ya. Dari ke pohon benda. Fakta ya. Berarti mulutnya kan. Nah, di bawahnya air terjun tuh. Soalnya ada laba-laba, di atasnya ada laba-laba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tuh, di bawah ada laba-laba lagi. Laba-laba coklat nih. Nih coklat keemasan. Kalau saya sih biasanya nyebut laba-laba emas karena ada kayak kemasannya tubuhnya. Saya 4 laba-laba sungai di bulan puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.